guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Siti Mutia. Jadi kali ini aku akan nge-review dan meracuni kalian tentang skincare yang harganya di bawah 20.000. Kalian kepo kan? Emina aja mungkin masih 20.000 ke atas, tapi ini merek terkenal banget, parah. Dan dia itu harganya 20.000 ke bawah. Karena apa? Karena dia tuh ada kemasan sasetnya gitu, kayak buat dibawa kemana pun, di dompet juga aman banget. By the way, mohon maaf aku agak madet kesana bikin videonya karena di sini ada ring light itu, jadi mantul ya di kacamata. Karena muka aku bete banget, belum pakai apa-apa, dan aku akan nge-review si produknya yang nggak pakai skincare dulu karena ya belum juga siap-siap mau kemana-mana. Jadi aku akan review jujur sekaligus ya. Dan sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Daripada aku banyak basa-basi lagi, mending kita lanjut aja ke video review-reviewannya. Nah, ini dia guys, L'Oreal Perfect UV Perfect. Ya ini pokoknya dia kemasannya ada kan yang segini ya kan. Nanti aku taruh di sini nih gambarnya. Nah kayak gitu. Di sini ada kemasan sasetnya kayak gini, sama juga khasiatnya. Cuman yang aku bingungin ini banyak banget tulisan Thailandnya gitu, apa sama kayak yang di botol segini. Itu aku juga kurang tahu. Karena di sini juga tulisannya SPF-nya ada 50 dan juga dia matte and fresh, sunscreen matte and fresh gitu loh. Jadi aku juga nggak bisa baca nih guys, mohon maaf nggak bisa baca karena ini tulisan Thailand gitu, apa-apa aku juga nggak tahu. Tapi ini kandungannya sama banget sama kayak yang di botol kecil kayak gini. Dan di sini sama kayak saset-sasetan saus, kecap gitu. Ini dia tutupnya buka kayak gini, aku buka kayak gini ya guys. Dan ini aku udah pakai kalau nggak salah 2 kali dan hasilnya bener-bener matte. Aku suka banget, tapi sayangnya wanginya itu aku kurang suka. Kan kalau kayak Emina, Wardah, sunscreennya itu dia enak banget, ada wangi-wangi bunga gitu mungkin, aku juga kurang tahu. Tapi itu dia beneran kayak krim ya jatuhnya, krim apa-apa kayak Rexona gitu loh ya, itu nggak tahu aku apa. Dan ini aku akan pakein di seluruh muka. Dan dia ini teksturnya gitu, kan kalau si sunscreen Emina sama Wardah dia cair gitu loh, kalau dia beneran krim gitu loh guys, kayak bener-bener sun protection yang biasa di tangan itu apa ya, kayak body lotion yang ada sun, ya kayak gitulah pokoknya ya. Aku juga bingung mau ngomonginnya apa namanya, aku juga lupa. Dan menurut aku sih yang aku udah ngalamin 2 hari ini pakai ini beneran enak banget. Dia tuh kalau dipakai wudu kan, kalau yang cair itu dia kayak terlalu jadi licin ya di muka kalau kena air. Dan kalau ini mungkin karena matte, atau yang si Wardah dan Emina itu nggak matte, jadi kurang. Menurut aku suka sama yang matte-matte kayak gini sih. Cuman kalau menurut kalian, kalian suka yang mana, please komen di bawah. Dan aku aplikasiin cuman setitik tadi itu, dan semua muka udah aku balurin. Dan hasilnya di sini itu enak banget, dia langsung matte gitu, nggak ada glossy glossiannya tuh, nggak ada glossy di muka. Dan juga pokoknya nggak tahu kenapa aku rekomendasiin banget, cuma 19.500, bayangin coba di bawah 20.000 harganya. Kalian harus coba, ini aku beli di Indomaret ya guys, ada di Indomaret manapun. Cuman kalau Alfamart aku belum pernah nemuin ada apa enggak, dan juga Alfamidi aku juga kurang tahu, aku taunya ada di Indomaret doang. Tapi satu kekurangannya yang aku nggak suka
ini aku make 2 kali aja udah pengen habis gitu. Menurut aku kurang cocok buat kalian yang beneran hemat banget gitu pemakaian sunscreennya. Tetap mau hemat juga pun ini tuh isinya dikit, isinya cuman berapa mili ya. Di sini sih tulisannya 7 mili ya guys, ada 7 mili gitu tuh. Tulisannya 7 mili, tapi aku juga kurang tahu sih sebenarnya ini tuh lama apa enggak, karena tuh aku udah pakai 2 kali juga udah kempes gitu loh. Jadi cuman isinya cuman split gitu. Sekian review singkat aku kali ini, semoga membantu kalian untuk yang pengen punya sunscreen, beli di Indomaret terdekat tanpa harus ke Guardian, ke mall atau kemanapun di Indomaret ada. Dan affordable banget buat kalian yang kepepet gak bawa sunscreen, ada Indomaret, kalian beli di Indomaret. Sekarang video ini yang benar-benar singkat, padat, jelas, semoga membantu buat kalian yang ingin memilih sunscreen cuman sedikit, maksudnya sunscreen kepepet ya istilahnya. Dan pokoknya next aku akan bikin review skincare lagi, jangan lupa please banget bantu dukung. Alhamdulillah banget berkat doa kalian udah 240-an kalau nggak salah, aku juga lupa. Pokoknya udah kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, aku akan ngadain giveaway bentar lagi. Mohon maaf banget kalau misalnya kameranya nanti hasilnya pecah karena aku nggak pakai HP yang dulu, karena HP yang dulu by the way hilang kalau kalian ikutin IG aku. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, and comment bila kalian mau tahu review apaan lagi. Kalau enggak kalian kasih saran review, kak tolong reviewin masker ini, masker itu, sunscreen ini, sunscreen itu, pokoknya itu ya sis. Oke, sekian girls, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.